Ternyata lupa nggak beli endek, alasannya lupa apa dineran di duit. Masih telurnya buat nanti. Nah, kadang jam 3. Coba seberapa nak kasih tahu teman-teman. Tuh, telurnya masih segitu nasinya habis. Buat nanti lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelia Rinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan kondisi yang sangat sehat, seger bugar alami, jasmani, rohaninya, semuanya celing, ting 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 ting, celing seperti wajanku yang hitam tapi manis. Wah, lihat kayak gula. Oke teman-temanku semuanya, kali ini aku mau makan guys. Makan apa nak? Tapi pengen mama apa? Pengen goreng telur sama ada petai rebus. Alhamdulillah banget. Dulu pernah janji ya kalau gajian tuh pengennya petai rebus, tapi alhamdulillah sebelum gajian YouTube udah bisa makan petai rebus. Alhamdulillah ya teman-temanku semuanya. Ya sekarang kita menggoreng. Oh iya buat teman-teman yang baru lihat channel ini ya, ini namanya M.A. Bisha Frizal. Anakku ini udah SMP, udah gede. Nah, ini bayi gede ya teman-temanku semuanya. Tapi ngapa sih udah gede kok digendong-gendong? Ya namanya juga konten hiburan, biar lucu aja, biar seru aja. Jadi nggak ada niat gimana-gimana ya nah, ya sambil yang rame ini guys. Yang rame ini ya. Pokoknya yuk kita lihat aja, kayak yang belum paham lihat aja video-video sebelumnya. Patine. Yuk guys, tak masak endok. Endok gemak alias telur puyuh. Nah, karena ini udah malam terus pengen makan. Ternyata telurnya nggak ada, nggak punya telur ayam, adanya telur puyuh. Nggak tahu cuma berapa biji, tapi mau tak goreng jadi satu aja lah. Kocok-kocok ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ngalah. Munyak tak, guys. Kan mau isa-isa sabunnya kurang. Jadi ini ya, ini. Ya, gendong belakang aja dulu. Sajanya udah berat. Wes abot ya guys yang gendong anakku. Tangannya gimana? Nah, wes abot banget. Tapi gimana, namanya juga usaha ya guys ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, and comment. Karena wes abot gendong yo guys ya, sakne yo ngalah. Ini menyet-menyet. Ya, oh iya sambil mau ngangetin sambal terasi dulu guys. Tuh sambal terasinya untuk berhari-hari. Jadi orang tak ngangetin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wah. Ya. Jangan-jangan terasnya habis. Ini pakai korek guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nah, udah bisa loh. Ya, yang itu bisa, yang satunya enggak. Nah, ini semuanya ya guys. Aduh. Ini semuanya pakai ini aja ya. Keren tah. Ini keren ya guys ya. Belum di kocok-kocok telurnya. Wah, lihat tuh guys, tuh telurnya, telurnya. Lagi. Nah, tere, cuma tinggal berapa ya teman-teman? Cuma tinggal dikit. Berapa ya ini ya? Kalau dia nggak punya lauk, jadi telur puyuh goreng
Soalnya nggak ada telur ayam, masa adanya lah es bengi ya guys. Ya habis lagi semua ini aja lah jadi mati. Bumbu ya guys. Lima telur jadi segini, ya dikit banget ya telur gue. Lima aja. Anakku sampai ngantuk guys, tak jembayi goreng telur ya ngana. Ini sambal terasi nih guys. Alhamdulillah kita bisa makan. Kayak makan, makan, makan. Mamnya, mamnya di sini aja lah ya. Ya kita ambil nasi guys. Kok gosong kayak ini. Alhamdulillah sudah matang. Yuk ambil nasi. Ayo ayo mam. Oh iya buat teman-teman ayo kita makan. Makan malam ini ya. Makan malam sekarang tinggal satu perit. Habis dikit apa banyak nak? Ini buat anakku nanti aku ngambil juga. Cantik guys. Namanya kayak gini jadinya ya sempit nyandung nyandung alias nyundul nyundul. Yo dapurnya. Super sempit, dapur super sempit. Nah, segini aja. Telurnya, hihi. 5 telur puyuh jadi segini. Enak ya, guys. Terus pakai sambal enak ya. Pakai sambal. Wow. Sambalnya sambal lagi ya, guys. Terus peteknya. Peteknya tereng petek rebus. Alhamdulillah ya teman-teman kesukaan anakku. Mahal banget jadi segini aja petek rebusnya kita. Mudah-mudahan bisa ada lagi. Terus kalau rame beliin lagi petek rebus ya nak ya. Warungnya rame. Oh ya buat teman-teman yang baru lihat, kalau siang jualan es di pasar, jadi doain ya semoga rame bisa beli pete kesukaan anakku tuh, pete rebusnya. Wow, kok silau ya. Nah, ya maaf ya turun dulu, maaf. Sini, saya turun di sini ya guys. Ya. Lihat anak payung itu ya guys, jadinya ini ditaruh dulu mati yang di sini. Ya,
Nih, aku juga mam guys, tapi sama beda. Mamnya sama iwak asin petek, iwak asin legendaris sama sambal terasi. Sama sambal terasi, sama blendrang gori. Anakku nggak mau, jadinya aku aja ya sama blendrang gori. Oh, tuh blendrang gori. Alhamdulillah guys, kita makan enak. Anakku ini ya Inu, anak itu sangat memimpikan petai rebus. Alhamdulillah udah dapat petai rebus, ya Allah. Guys. Petai rebus itu teksturnya enak. Lembut. Dan lembut. Kriuk-kriuk. Tuh anakku sama telur, karena telurnya cuman itu kayak udah malam gak ada lagi. Aku rewak asin karo blendrang gori sambal terasi. Pokoknya super manis. Bismillahirrahmanirrahim. Udah doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Bahagia itu sederhana ya guys, bisa makan ini aja nikmatnya luar biasa. Enak telur puyuh apa enak telur ayam. Sama aja apa enggak? Udah biasa yang itu guys, jadinya enggak gimana-gimana. Emang kayak gini hari-harinya maknya, tiada hari tanpa ikan asin sambal terasi. Pokoknya selalu dan selalu ikan asin. Enak banget. Ikan asin petek. Biasanya pakai kulupan, daun-daunan ngambil di belakang rumah. Gak tahu ini tadi kok males ambilnya. Enak banget. Blendrang gori udah berhari-hari. Anakku lahap ya, alhamdulillah. Sama lagi nasinya. Untungnya udah habisin. Untungnya ini dihabisin apa gimana? Terserah ambil. Nah, emang disimpan dimana? Ya, taruh atas buat nanti kalau habis malam-malam emang. Oh ya, ini jam 8:30 makan malam mau bubuk. Jadi anak tuh kadang, anakku ini kadang susah bubuknya ya guys ya, jadinya dia malam-malam apa jam 1 jam berapa minta makan. Jadinya nih nasinya habis, lauknya masih disimpan buat nanti lagi gitu, soalnya nggak ada lagi telurnya. Lupa nggak beli endok, alasannya lupa padineran di duit.
Masih telurnya buat nanti. Pak, kadang jam 3. Coba seberapa nak kasih tahu teman-teman. Telurnya masih segitu, nasinya habis. Buat nanti lagi. Tapi tetap enak, alhamdulillah. Jadi kelebihan kami itu makan apa aja, alhamdulillah rasanya nikmat luar biasa. Jadi alhamdulillah banget anakku lahap itu kembali. Kayak apa nih? Karena sini gini doang. Rasanya nikmat ya, luar biasa. Bahagia itu sederhana ya teman-teman. Intinya bersyukur. Kalau kita bersyukur menerima apa yang ditetapkan oleh Allah itu nikmatnya luar biasa. Jadi bersyukur yang penting. Baru terasa nikmat banget. Makanya alhamdulillah anakku makan nasinya habis, lauknya belum. Ikut dipangan meneh, enak tapi. Rasanya tetap nikmat. Alhamdulillah. Bocah yo ya gelem panganan dari separuh buat nanti dimakan lagi. Kok ya gelem? Itulah yang disebut berkah paling ya. Ya buat teman-teman yang baru lihat, sekali lagi gendong itu hiburan ya, jangan komen yang negatif. Oh ya, kalau ada komen yang negatif, insya Allah kami hapus karena kita berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang positif agar kita menjadi optimis dan berpikiran positif. Dadah. Belum ya? Udah belum ya, Mak? Ya belum, lagi makan. Nikmatnya ya Allah. Alhamdulillah habis. Ikan asinnya habis separuh, sisanya masih bisa buat nanti. Tapi nggak tahu kenapa bisa nikmat luar biasa ya teman-teman. Kenapa jatuh nikmat ya Allah. Dan jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Alhamdulillah ya. Dan juga lonceng. Ya Allah, kalau udah sekolah gue enak. Oke, udah dulu ya teman-temanku semuanya. Terima kasih sudah menemani. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya. Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Lawe nggonkur neh.